Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena Allah berikan hidayah kepada kita semua, hingga pada hari ini pun kita mendapat seorang tokoh daya, mendapat hidayah dari Allah SWT. Dan hari ini akan kita mengadakan pengislaman, pengesahan untuk beliau agar menjadi Islam yang sejati, yang sempurna, yang diharapkan oleh Allah SWT. Jadi kebetulan hari ini saya tanggal 4 Agustus 2018 Pak Hermanto Juleng akan menyatakan membaca surat pernyataan memeluk agama Islam. Dibaca semua sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat pernyataan memeluk agama Islam yang bertandatangan di bawah ini, nama lengkap Hermanto Juleng, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir kontainer 7 Maret 1963. Ini harusnya bukan alamat, agama asal Kristen, ya, agama asal Kristen. Alamat sekarang Pontianak Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Sesuai KTP, tentu kemarin saya KTP saya sama Pak foto saya WA. Pekerjaan wira swasta, alamat semula Desa Anik Denger, Kecamatan Mumpiru, Kanada. Nomor identitas KTP sudah nomor sekian. Dengan sadar dan terus ikhlas, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syahadat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Semoga saya menjadi Islam yang bermanfaat bagi agama Islam. Pontianak, 4 Agustus 2018, pemohon Hermanto Juleng mengetahui pengen keislaman Muhammad Damkuri, SA, dan seterusnya. Saksi-saksi pertama, Pak Waliansah, alamat sekarang Menawi Tengah nomor 42, pekerjaan PNS. Kemudian yang kedua, nama Haji Nasrun bin Haji Ahmad, alamat sekarang Menawi Tengah Gang Haji Rahmat nomor 10, pekerjaan wira swasta. Dengan catatan pengajian mualaf per bulan keliling rumah ke rumah, contoh rutan persamaan. Bayar apa ya? Alhamdulillah sudah dinyatakan surat pernyataan sikap oleh Pak Hermanto Juleng, maka tanda pernyataan beragama Islam nomor 13.170 garis miring LMTM garis miring masuk Islam garis miring 8 Romawi garis miring 2018 Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hermanto Juleng, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak 7 Maret 1963, kebangsaan warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama asal Kristen, alamat sekarang Tanjung Hulu. Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, menyatakan masuk agama Islam dan atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ke saya sudah lancar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammada. Wa asyhadu anna Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Wa ansurana tahalina wa tadbiqana wa tarujana wa lijami'il muslimin wa muslimat wa muslimin wa muslimat ala khairan min rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2018 saudara kami
yang bernama Hermanto Juleng masuk agamamu, ya Allah. Amin. Lindungilah dia, ya Allah. Amin. Jauhkanlah dari segala bala pertaka, ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah saudara-saudaranya, keluarganya, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah dia Islam yang sejati, yang sempurna, ya Allah. Amin. Lindungilah segala urusan yang tidak baik untuknya, ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhilahnya, jauhi dari segala bala pertaka, ya Allah. Rabbana, amin. Rabbana atina dengan senang wabil akhir sana wakina ajabana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pada sudah sah sekarang menurut agama Islam, maka di sini kita silahkan ditanda tangan. Ini nanti akan saya coret, ya, hanya dicoret saja, diganti, tinggal tanda tangan aja. Ambil nak ambil alas. Kun gayu. Kau juga kayu pun kayu ni. Ya. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Stroke dah. Ya, sangat. Ya. Sudah. Jadi di Gatot ya? Yang di apa? Kota Baru. Yang Departemen di Agama. Oh, saya sendiri begitu. Adik tentara itu sangat enggak? Pak, sangat. Meninggal dah dia. Belum saya kasih tahu. Ya, Mak Bos dulu dong. Belum meninggal Mak Bos. Saya pernah mau dikeliling orang di perbatasan seluruh dengan pokok palok. Saya setengah sembahyang, sembahyang di tepi sungai, sembahyang asal, keliling. Jadi dua orang yang saya tahu ingat mukanya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini semua sudah kita tanda tangankan bersama, sudah disaksi oleh saksi. Alhamdulillah kita. Saya kira tidak perlu saya jelaskan, Pak Hermanto Juleng sudah mengerti, karena kalau kita sudah masuk agama Islam, insya Allah Rasul, bukan lagi insya Allah, memang sudah Allah janjikan seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah. Kembali ke suci, kembali ke bersihan, dan dia kembali ke fitrah, tidak ada mempunyai dosa sedikit pun. Jadi insya Allah hari Senin kita bawa ke Basnas lagi, sudah janji sama Basnas, kita bawa ke Riau, kita semuanya nanti bila kalau memang sempat ada foto 3x4 ya. Sebenarnya saya kirimkan foto itu maksud saya supaya di download di, karena saya tak ada simpan foto lama. Ya, nanti tinggalkan dicetak di anu aja ya. Di apa kira percetakan kan bisa atau ada printeran ini ya, bisa dicetak di sini saya kira kalau ada kertas bisa saya, karena saya udah tidak punya maklum lah udah keren tapi udah lama.